Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ID News, edit cover Aisyah Lovers, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian tentunya. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan siang hari ini, di sini Ayu Ting Ting memberikan kebahagiaan dengan cara bergoyang TikTok bersama Krisna Fahrezi. Di sini Ayu Ting Ting terlihat sangat ceria, manis, pastinya cantik sekali. Ayu Ting Ting selalu tersenyum walaupun banyak sekali cobaan yang menghampirinya. Semangat terus Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting di akun Instagramnya joget lagi bersama Uwa Krisna Fahrezi. Hahaha, begitu kata Ayu Ting Ting di akun Instagramnya. Kemudian beralih ke informasi selanjutnya. Di sini ada dari salah satu penggemar Ayu Ting Ting, Mamah Yoyo, membagikan sebuah caption yang berlatar belakang wajah Ayu Ting Ting. Di sini menuliskan bersyukur dan bahagia punya keluarga dan fans yang masih setia sampai saat ini. Selalu ada saat kau suka ataupun sedih. Begitu tulis Mama Yoyom di akun Instagram pribadinya, memberikan semangat kepada Ayu Ting Ting agar selalu bersyukur karena masih banyak fans yang mencintainya. Dan informasi selanjutnya datang dari akun Instagram Mom Ayu Ting. Di sini membagikan kebahagiaannya bersama cucu tersayangnya, Bilqis Humaira Reza. Di sini Mom Ayu Ting menuliskan, "Selamat pagi semuanya. Hashtagnya jangan lupa bersyukur, bahagia selalu." Begitu kata Mom Ayu Ting di akun Instagram pribadinya. Dan di sini pula Mom Ayu Ting menuliskan caption di Instastory-nya, "Shiva, Shiva yang selalu setia dan apa adanya. Nanda Fakhrizal." Begitu tulis di akun Instagram pribadinya. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting yang ditandai oleh Karan Delano. Di sini memberitahukan kita bahwa besok jangan sampai terlewatkan ada Ayu Ting Ting di pagi-pagi Ambyar jam 8.30 pagi. Oke, sekali lagi jangan lupa dan jangan lewatkan, besok akan ada Ayu Ting Ting di pagi-pagi Ambyar jam 8.30. Bagi sahabat yang penasaran akan pertanyaan serta semuanya, jangan lupa pantengin besok ada Ayu Ting Ting di pagi-pagi Ambyar. Dan besok pula akan ada Ayu Ting Ting di rumah Ruben jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa besok ada Ayu Ting Ting di rumah Ruben jam 17.00 waktu Indonesia Barat, rumah Ruben setiap Senin dan Selasa. Besok akan ada Bumil cantik baik hati yang mampir ke rumah Ruben. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.